样一样。哇哇！Safety 吗？啊，Safety。Safety 啊。嗯。啊，打啦！打啦！不会啦！打猫。我做阿大准备。Boleh? Boleh pun lah. Tapi jatuh lah. Akai yang kecil bagus lah. Ada tengok yang kecil punya. Depan belakang. Ada orang pasang. Belakang. Depan belakang. Kecil punya. Itu bagus lah. Tapi pasang motor lah. Hitam-hitam punya. Itu gam lah. Assalamualaikum dan selamat petang. Sama saya Adi Aziz 636, blogger dari Selatan. Okey, topik hari ni saya nak bincangkan pasal M-Bike. Ada seorang tu dah terkena dengan M-Bike, ada seorang tanya pasal M-Bike, yang lain-lain pun tanya macam mana nak daftar M-Bike. So saya ajarkan lah, tapi tak semua dalam bentuk video lah. So kita start daripada laluan masuk ke CIQ. Nak keluar dari Johor lah, nak ke Singapura. So korang tengok video ni. Okay, korang tengok video ni. Saya lalu dari DL. Kemudian saya belok ke kanan, exit. Okay, masuk ke zon tengah. Dia ada 3 zon, zon A, zon B dan zon C. Berdasarkan gambar yang korang tengok ni, zon A tu kiri, zon B dan zon C tengah dengan kanan. So zon A ni sebenarnya manual, tapi dia bercampur juga dengan M-Bike. Kalau orang tak ada stiker M-Bike, nanti saya tunjuk apa rupa stiker tu. Kalau korang tak ada stiker M-Bike, korang kena masuk manual, iaitu masuk zon A. Zon A tu yang zon kiri lah. Kalau dari ADL tu straight je lah masuk zon A tu. Nanti korang kena pergi ke kaunter ujung-ujung, belakang-belakang sekali. Jangan ambil kaunter awal-awal. Kaunter awal-awal ni M-Bike. Kaunter ujung-ujung manual. Zon A, zon kiri sekali. Kalau korang masuk CIQ dari Tangan City Mall ke, dari arah Staka ke, nak kata korang dari arah stesen minyak lah, yang kanan stesen minyak, korang akan nampak Petronas dengan Shell belah kanan. Lepas tu korang nak masuk CIQ, korang akan lalu bawah mana ni, flyover. Kalau korang tengok vlogger terkenal korang, RHP punya video, yang dia masuk tu dari situ lah. So kalau korang masuk dari arah situ, korang akan lalu zone B dengan zone C. Tapi ada satu simpang untuk masuk ke zone A. So kalau korang masih lagi tak tahu mana satu zon manual, dan korang tiba-tiba termasuk zon M-Bike, nanti akan ada polis datang ke korang, suruh undur pergi ke kaunter manual. So saya tunjuk cara dekat apa ni, CIQ lah. Dekat tuas pun kaedah sama. Kalau korang tak ada stiker M-Bike, korang kena masuk lane kiri sekali. Lane kiri kaunter ujung-ujung. Tu biasa kaunter manual. Kalau sekarang saya nak tunjuk tak boleh lah, sebab saya kat Singapura. Ini tengah vlog kat Singapura. So kat mana nak buat stiker M-Bike?
Yang ni susah sikit nak tunjuk sebab tempat dia dekat dalam bangunan. Dekat dalam bangunan immigration dan kawasan tu kawasan larangan. Okey, korang tengok gambar ni eh. Saya tunjuk gambar je lah. Tempat nak buat invite. Saya tak akan tunjuk video sebab dalam kawasan immigration tak boleh buat video. Kawasan larangan kan. So no video inside an immigration. Okay, kalau korang tengok dalam gambar, tempat dia ada dekat atas. Kena naik tangga pergi ke beratas. Syarat nak pakat, nak buat standby ni, orang kena pasport at least tak kurang dari 6 bulan. Pasport mesti valid sebelum 6 bulan terakhir daripada expired pasport tu. Lepas tu korang tak kena landlist lah. Dia akan check nombor plate motor korang. Dia check motor kod korang ada lari daripada immigration juga. Maksudnya macam korang tak scan pasport kat kaunter manual, korang mana yang keluar gitu je. Dia akan check. Sebab dulu dah banyak kali dah orang buat. Sekarang dah tak ada lah. Dia akan check nombor plate korang. Kemudian apa lagi ya, saya lupa lah. Ada yang ketiga tapi saya dah tak ingat lah, dah lama lah. So sini enggak roadblock. Alhamdulillah. Ya, bila korang dah lepas syarat-syarat tu semua, nanti dia akan proses lah invite. Dia cap jari korang, kena guna ibu jari lah. Guna ibu jari. Dah. Dia proses dia tak lama pun, 4 minit macam tu. Kadang tak sampai, sekejap je. So kalau korang nak tahu mana dorong embike dengan manual, apa hal ni? Kalau korang nak tahu mana lorong embike dengan manual, korang kena tengok video saya lah. Okey, ingat eh, manual biar dia zone belah kiri sekali. Kalau untuk CIQ, Bangunan Sultan Iskandar, dia punya counter dekat zone A, kiri, zone kiri sekali. Zone B, zone tengah, zone C, zone kanan. B dengan C tu zone embike. Kalau korang ikut tuas nak cari manual, korang ikutlah motor-motor yang masuk ke bangunan KSAB, Bangunan Sultan Abu Bakar. Jam. Okay, masuk KSAB, korang stay kiri sekali. Ikut kiri je. Pak kanan, kanan tu embike, ada satu bahagian tu untuk kanan embike. Kesimpulannya lah pasal embike ni, orang kena ada stiker embike baru boleh guna dorong embike ni untuk motosikal tau, embike. So kalau korang masuk dari arah B point atau dengan City Mall atau arah mana ni, dataran yang nama ada ke Bangunan Sultan Iskandar,
orang kena masuk ikut bawah flyover lah. Kemudian dah masuk ke situ, dia akan bertembung dengan zone B dan zone C. Kalau korang tak ada embike, tak ada embike, korang kena ikut shortcut masuk ke zone A. Kalau korang dari EDL, dari highway ke dari pandan, korang guna, korang straight je masuk zone A. Kalau korang masuk Singapura ikut tuas KSAB, korang ikutlah motor yang masuk ke lorong motor, kemudian korang stay dekat lane kiri sekali, kemudian pergi ke kaunter hujung, hujung-hujung. Kaunter hujung-hujung biasa manual lah, sama dengan bangunan Sultan Iskandar BSI. Kalau nak buat stiker embike, orang kena lepas stiker syarat ni. Satu, pasport tak kurang daripada 6 bulan. Kedua, dan member lah, bukan warga negara asing, warga negara Malaysia lah nak kata. Yang ketiga, tak kena blacklist. Proses buat embike ni dalam 10 minit siap lah. Tapi korang nak buat embike, korang kena apa ni, buat arah dari Singapura ke Johor. Yang kata nak masuk ke Johor lah. Kalau korang nak buat embike saja, tak nak masuk Singapura, boleh. Nanti sebelum korang naik ke flyover besar, korang akan nampak ada satu jalan turun bukit ke bawah, jalan dalam. Jalan tu jalan U-turn, U-turn ke Johor balik. Nanti lepas korang dah check pasport, nanti korang akan perasan ada satu bangunan ataupun bilik, bukan bangunan lah, bilik. Macam bilik apa ni, operating system lah. Korang nampak bilik tu, depan tu ada satu kawasan parking. Parking motor kat situ, dia ada tangga naik ke atas. Dia akan ada tunjuk lah mana nak daftar. Kalau korang tak tahu pun, korang boleh tanya dekat pegawai yang bertugas dekat kaunter manual tu. Okay. Di sini sajalah saya mengajar. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Kalau korang ada apa-apa pertanyaan, korang boleh DM saya dekat Instagram adiaziz636. Korang tanyalah kat situ, korang DM je lah, InsyaAllah saya balas. Korang tanyalah apa-apa ke dalam tu, kat DM tu. Okay, jangan risau, semua orang saya layan. Assalamualaikum dan bye-bye.